Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Fisika Bukadeja. Pada saat ini saya masih membicarakan jarak dan perpindahan memasuki soal nomor 2. Pada soal nomor 2, seorang pelari berlari sejauh 3 km ke timur, kemudian pelari tersebut belok ke selatan sejauh 4 km, lalu kembali ke posisi awalnya sejauh 5 km. Berapakah jarak dan perpindahan yang ditempuh pelari tersebut? Perhatikan gambar. Ya. Ini arah ke timur. Ini sumbu X, ini I positif, ya. Ini arah ke selatan, itu sumbu Y atau ya. Ini adalah min J, ya. Kalau ke barat itu adalah min I. Kalau ke selatan min J, ke utara plus I, ya. Nah. Berarti ini akan diketahui, ya. S sama dengan S itu jarak 3 km. Sedangkan S dan S1 ya, maaf. Perpindahan S1 ini ada 3. Tapi arahnya ke timur. Ke timur itu disimbolkan dengan I. Kilometer, gitu ya. Sedangkan S2 ini sama dengan 4 kilometer. Perpindahan kedua ini adalah 4. Ini besar. Arahnya itu adalah arah ke selatan, adalah min G, satuannya kilometer. S3 ini 5 kilometer. Tapi perpindahan S3 ini kan S3-nya ini karena tidak terletak pada sumbu X, diuraikan pada sumbu X. Berarti terdiri dari 3, apa ini? 3, 3 itu besarnya, arahnya ke barat. Min I. Terus ditambah 4, tapi arahnya ke utara adalah D. Ini semua satuannya kilometer. Yang ditanyakan ini jarak dan perpindahan. Yang pertama kali ditanyakan S. Yang B ditanyakan perpindahan, ya. Maka di sini kita adakan jawab. A, S itu sama dengan S1 tambah S2 tambah S3. Satuannya sudah sama nih, kilometer semua, nih kilometer, nih kilometer, nih kilometer. Berarti tinggal masukkan angkanya saja dulu ya. 3 tambah 4 tambah 5. Didapatkan 12 kilometer. Jadi jarak yang dilalui 12 km. Kita sekarang bicara yang B. Perpindahan itu sama dengan perpindahan 1 ditambah perpindahan 2 ditambah perpindahan 3. Nah. Perpindahan 1 itu 3i.
perpindahan dua ini adalah 4 min j. Perpindahan 3 3 tapi arahnya min i. Terus plus 4 arahnya ke utara, ini adalah j. Ya. Anda perhatikan ini 3i ditambah min 3i, jadi kan ini utara dikurangi selatan dengan jarak yang sama itu hasilnya 0. Ini 4, ini sama-sama 4. Min j nya itu arah ke selatan, ini arah utara dengan besar sama, dia akan kembali ke titik semula juga. Berarti ini hasilnya 0 gitu ya. Jadi ini perpindahannya 0 karena kembali ke titik semula. Sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.